Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesehatan badan, juga diberikan kesehatan akal. Dan semoga kita semua mendapatkan rizki yang barokah dan berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Video ini sangat menarik ya. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ditanyakan, kenapa di Banten kemarin tidak hadir? Dan apakah kajiannya ini untuk memecah belah umat atau bagaimana? Dan alhamdulillah ya, pertanyaan itu dilontarkan oleh seseorang yang hadir di mana di saat Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani berceramah seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum kita lihat simak videonya, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Imaduddin Usman dan Bapak PP Nur Hadi Fadil serta para sepuh ini sepuh, para tokoh dan seluruhnya saja yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi membuka cakrawala kita, walaupun mungkin wacana ini sudah muncul cukup lama, tetapi pada kesempatan akhir-akhir ini mulai kemudian diviralkan bahasanya atau dimunculkan kembali dan melalui tesis yang disampaikan oleh Kiai Imad ini tambah memperkuat argumentasi terkait dengan keturunan Pahlawi. Hanya saja mungkin sudah menjadi budaya orang kita, khususnya warga Nahdliyin ini, kepada para habaib yang tadi sampaikan, itu begitu hormatnya, walaupun kadang-kadang ada habib yang begitu bentongornya, tapi tetap kita harus hormat. Tidak boleh mencela, tidak boleh kemudian mengkritik, tidak boleh menyalahkan. Kualat, ini ada bahasa kualat, sehingga kami sebagai warga NU kadang-kadang begitu taklimnya kepada para habaib terlepas dari sisi keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Yang saya tanyakan tentunya ini menjadi satu bahan bagi kita, bagaimana kalau seandainya untuk merubah mindset, karena banyak sebagian tokoh-tokoh kita juga masih meyakini, walaupun sekarang ini sudah begitu viral dan masih disampaikan di media sosial, tapi masih ada sebagian tokoh-tokoh kita yang meyakini dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini hanya menjadi perpecahan umat. Contohnya ketika kemarin saya melihat di YouTube ada tantangan untuk berdebat, ini seolah-olah panjenengan itu menghindar dari perdebatan. Yang ada beberapa kiai, termasuk kiai muda yang dari Madura, kemudian ada Kurtubi. Nah ini begitu meyakinkan, Dilala yang mewakili, artinya bukan langsung yang menghadapi Kiai Imad, jadi yang mewakili agak terpojokkan pada saat itu kalau melihat sekilas pada perdebatan itu. Nah kami ingin klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi, apakah memang panjenengan sengaja menghindar ataukah memang kebetulan ada acara yang bersamaan yang sudah diagendakan dari awal, jauh-jauh hari. Ini yang perlu mungkin disampaikan pada kesempatan siang hari ini, sehingga tidak menimbulkan image seolah-olah Kiai Imad itu menghindar dari perdebatan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian upaya ya, di samping sosialisasi ya yang sudah dilakukan selama ini, hanya NU yang mengakui.
Tapi ketika NU sudah memberikan satu penghargaan kepada komunitas Habib itu, seolah-olah kemudian malah sekarang menginjak-injak orang NU dan tokoh-tokoh NU. Nah ini, sehingga kita merasa sebagai orang NU itu merasa terdolimi dengan apa yang disampaikan oleh mereka kepada tokoh-tokoh kita. Namun kadang-kadang dalam hati kecil kita itu masih bertentangan, kontradiktif. Kontradiktif. Mengko angger bantah, mbok kualat. Orang bantah kadang-kadang mendedekakan. Nah ini bahasanya, apalagi kalau kita melihat Habib Rizik, Habib Bahar. Artinya bahwa ada sebagian Habib yang dikatakan Habib memang orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, yang tentunya kita bukan sekedar menghormati apakah dia zuriat Rasul atau tidak, tetapi kita menghormati kealimannya, menghormati kesalehannya. Yang terakhir, mungkin perlu ada usulan dari komunitas kita atau dari hasil diskusi hari ini kepada khususnya Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia atau kepada PBNU, rekomendasi. Sehingga ini ada asarnya bahwa keinginan masyarakat kita terhadap persoalan yang berkembang selama ini agar betul-betul supaya diformalkan melalui sebuah keputusan, baik apakah itu Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, maupun dari PBNU, sehingga umat tidak dibikin bingung. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya wis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Taufik. Lumayan sih kendel. Ini kecil kita mau ngomong sih kendel. Perdebatan Banten itu karena memang yang saya debat ini nasab daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi memiliki persatuan di Indonesia namanya Rabita Alawiyah. Kita ingin tahu bagaimana Rabita Alawiyah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabita Alawiyah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh panitia. Yai, mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai kiai khas dikirimkan oleh saudara saya Syed Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai-kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Nah ketika itu pula langsung Kiai siapa di Cirebon, Kiai Abbas Buntet mengadakan acara dadakan. Malamnya siang saya di UIN, malamnya harus ceramah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Keraton Kanoman, juga Keraton yang lain Mertasinga dan kiai-kiai di apa namanya Cirebon. Akhirnya di pertemuan di Pesantren Balerate di Cirebon dengan perwakilan dari Kanoman dan Mertasinga. Nah jadi itu beberapa alasan. Alasan yang lainnya, kata kiai itu dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah dan Ba'alawi. Dan kebetulan yang apa menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi, ya. Nah, jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba antar anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib-Habib Al-Attas, kalau saya masih manggil Habib, karena Habib itu ciri-ciri dari Hadramaut, bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi.
itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabi Dahlawiyah. Kalau tidak mewakili Rabi Dahlawiyah, apapun keputusan, kesimpulan dari diskusi ilmiah itu tidak akan ada konsekuensi apapun terhadap Rabi Dahlawiyah. Lalu untuk apa adanya diskusi itu? Kalaupun misalnya tidak langsung kesimpulan, kalau dengan Rabi Dahlawiyah dengan santai, ini manuskrip saya pakai PowerPoint, kemudian coba diteliti bareng-bareng, kan enak. Maka saya pernah ngomong 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena kitabnya banyak, dan setiap klaim dari saya harus diperiksa dan diverifikasi sumbernya oleh mereka. Kemudian setiap bantahan mereka dari kitab apa, nanti saya verifikasi. Gak bisa langsung tiktok, langsung selesai. Gak bisa. Satu sumber mereka, misalnya mereka ini membantah dari tesis saya, ini ada kitab manuskrip yang belum dicetak. Satu lembar kami dapatkan, ini fotonya, kita teliti. Mana lembaran awalnya? Mana lembaran akhirnya? Mana titik mangsanya? Siapa selama ini yang memegang? Dari nuskah tahun berapa dia itu menyalin? Kemudian ada enggak data pembanding manuskrip ini dengan sumber lainnya? Disebutkan tidak oleh manuskrip yang lainnya? Kalau tidak, itu bisa jadi manuskrip palsu. Manuskrip palsu itu bisa dibikin zaman sekarang itu. Kertasnya kertas tua misalnya, kita butuh kertas 100 tahun yang lalu, itu masih ada di toko-toko loa. Kertas 100 tahun lalu kita bisa ada di toko loa. Kemudian kita tulis dengan gaya-gaya tahun tua dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi. Saya telusuri algoritma dari beberapa kitab yang ditahkik oleh kalangan mereka, terjadi interpolasi. Penyisipan-penyisipan kalimat yang tidak ada dalam manuskrip, kemudian dalam versi cetak, kalimat itu ada. Dan kalimat itu berhubungan dengan sejarah mereka. Bagaimana kita untuk bisa mempercayainya kalau misalnya kita hanya debatan begini, diskusi dalam waktu yang singkat untuk menarik kesimpulan yang seilmiah mungkin. Maka kita memerlukan waktu. Setiap ada bantahan, maka kita harus periksa dari mana itu mereka mendapatkan manuskrip. Kemudian kita telisik manuskripnya ini tahun berapa terakhir ditulis. Kemudian disalin dari manuskrip tahun berapa sampai nuskah pertama, manuskrip pertama itu ditulis oleh pengarangnya. Ini perlu sanad dan riwayat. Dan inilah yang membutuhkan waktu. Dan kalau mereka sudah siap itu, saya siap dengan tim untuk berdiskusi dengan santai untuk menemukan hakikat. Dosa loh mereka itu kalau misalnya kita punya dalil bahwa mereka sudah tidak terbukti secara ilmiah pustaka sebagai turun Nabi, lalu tanpa dalil apapun mereka masih mengakui diri mereka sebagai seorang keturun Nabi. Dosa itu. Setiap kebenaran yang tumbuh di tengah-tengah sebuah doktrin tertentu akan pasti menimbulkan friksi. Ketika Nabi Muhammad SAW membawa Islam. Kemudian mendakwahkannya kepada orang Mekah, yang pertama pecah adalah Bani Quraisy. Yang pertama pecah itu Bani Quraisy. Ada ketika kebenaran itu dibawa, orang yang langsung percaya dan menyatakan kepercayaannya dengan berani, seperti Siti Khadijah Al-Kubra, kemudian Siti Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali, perempuannya, kemudian disusul oleh Sayyidina Ali, kemudian disusul oleh Abu Bakar, disusul oleh yang lainnya sampai ke Umar Ibn Khattab. Ada yang dia percaya, tapi dia karena sebagai pimpinan tidak langsung untuk mengatakan dia percaya, karena untuk mengimbangi dari yang belum percaya itu. Kalau dia sebagai pimpinan, contohnya adalah Abi Thalib. Abi Thalib itu percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam tradisi kita, Syekh Nawawi begitu kuat membela Abi Thalib bahwa dia mukmin. Walaupun dalam hadis sahih dikatakan Abi Thalib adalah kafir, tetapi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Munir menyatakan dengan tegas Abi Thalib adalah mukmin. Kemudian saya dalam kitab saya Al-Fikratun Nahdiyah bikin satu pasal sendiri tentang Abi Thalib bahwa dia adalah mukmin. Begitu pula Syekh Zaini Dahlan menyatakan Abi Thalib mukmin.
Dalam tafsir Jalalain kafir. Dalam Sahih Bukhari kafir itu Abu Thalib. Tetapi kita memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan dari apa yang telah dilakukan oleh Abu Thalib. Berdasarkan hadis-hadis pembanding selain hadis Bukhari yang kita temui, maka saya menyatakan dengan tegas Abu Thalib dengan lakab radhiyallahu anhu. Taradinya saya pakai radhiyallahu anhu, menandakan bahwa saya percaya bahwa Abu Thalib itu adalah seorang mukmin. Dia tidak menyatakan di hadapan orang-orang Mekah bahwa dia percaya kepada Nabi Muhammad. Itu bukan karena dia tidak percaya kepada ponakannya ini seorang Nabi, tapi untuk menjadi istilahnya pelindung Nabi Muhammad dari serangan keluarganya yang tidak percaya. Saya husnudzon pada PBNU demikian juga. Kalau PBNU husnudzon kepada nasabah Alawi berdasarkan Sakinatun Najah yang katanya barokah, maka saya husnudzon kepada PBNU juga demikian, seperti Abi Thalib terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu teman-temannya, sangat jelas sekali dari apa yang sudah disampaikan, dari apa yang sudah dilontarkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ternyata sudah diperintahkan, ternyata sudah disuruh oleh Kiai Sepuh untuk tidak hadir gara-gara ada hal yang sudah disebutkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, artinya tidak mau diadu. Berarti Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menginginkan berdiskusi langsung dengan para habaib Rabi'ul Alawiyah seperti itu. Dan itu sangat jelas sekali saya kira ketika kita simak secara jelas-jelas dari apa yang sudah disampaikan barusan. Dan saya kira ada juga sebuah pertanyaan yang sudah dijawab oleh beliau. Dan insya Allah teman-teman apabila kalian menonton dari awal sampai akhir ya, bisalah ya Anda memahami dari perkataan beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang sudah saya bicarakan, dari apa yang sudah saya pahami dari video Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Al-Fakir atau Fisul, mohon maaf sebesar-besarnya. Itu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.